dia bercakap sembang, tapi kita dapat ilmu kat situ. Sebab tak ada dengar bunyi suara yang gelak ketawa berdekah-dekah, tak ada bunyi gosip-gosip, tak ada. Jadi mulakan dengan itu dulu, insya-Allah pandangan Allah akan jatuh kepada hati kita yang memang ada keazaman, aku nak jadi orang baik. Ujung tahun dah ni, insya-Allah akan bermula terus dengan awal tahun yang baik. Wallahu a'lam. Amin. InsyaAllah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jom semua ramai-ramai kita seru sama-sama untuk kita sama-sama jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita bertanam tanaman. Tanam amalan kita. Tak cukup tanam. Dah tanam, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya adalah yang ditanam. Tapi kalau boleh tu, kita perelokkan baja, siram dan sebagainya. Moga-moga yang ditanam itu buahnya lebat, buahnya elok untuk kita tuai di akhirat nanti ni, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat, watak budi atau jasmani baik sebelum menjadi rasul mahupun sesudahnya. Berdasarkan analisis, wujud perkaitan yang signifikan antara sunnah dengan realiti sosial kehidupan manusia yang melibatkan aspek sains, psikologi, kesihatan, akhlak dan adat Melayu. Terbukti, sunnah bukan sesuatu yang terpisah daripada kehidupan manusia. Jom fahami rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin bersama Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari setiap hari Rabu pada pukul 10 pagi di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sunnah membentuk pemikiran rasional dan realistik, membina kehidupan celik dan lebih cerdik. Kisah hijrah mereka kita selami. Pelbagai cerita dan juga emosi bersilih ganti. Persembahan yang bertenaga kita nikmati. Di pentas Hijrahkan Laguku Sabtu ini 9 malam hanya di TV Al Hijrah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali tiga: sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Hey Sofia, kau ada dengar cerita tak pasal Besta Buku Selangor ni? Ada juga dengar. Tapi kat mana? Dan bila? Tu. Di Shah Alam Convention Center dari 2 hingga 12 Disember 2021. Ada pelbagai acara menarik tau. Bagus tu. Kita kena ajak semua datang ni. Betul. Bila menerima ilmu, kita dapat menghubungkan hati dan minda. Tapi SOP kena ikut tau. Dapatkan juga di rakan digital Seldex Shopee Mei oleh Maybank to You. Estabuku Selangor, menghubungkan hati dan minda. Cuba di SACC. Macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangatlah, bang. Apa nak risau? Sistem bayar mudah kan ada? Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar, sampai 7-8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita ni kan memerlukan penapis air. Dan kalau boleh, yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine.
anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan tiga saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2,499 sahaja. Termasuk pengantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran. Kalau nak untung, boleh beli secara tunai. Dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran. Bayaran deposit cuma serendah RM699 dan ansuran bulanan cuma serendah RM200 sahaja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja, bang. Yang seronoknya sekarang ni, ada tawaran istimewa. Servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut. Sama ada belian secara tunai atau ansuran. Seronoknya, bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333. 019-224-6333. Layari Facebook kami. Superfine, Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Sudah kian lama kita menghadapi ancaman COVID-19. Kini, kami ada berita gembira untuk anda. IKIM akan kembali berada di Pesta Buku Selangor 2021 bertempat di Pusat Convention Shah Alam. Pembelian boleh juga dibuat melalui aplikasi Shopee. Jangan lupa untuk kunjungi booth IKIM di P36 bermula 2 Disember sehingga 12 Disember 2021 dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Juga layari Shopee dan cari IKIM jarak niaga. Rebut pelbagai diskaun menarik yang menanti anda. Ingat, booth P36 dan Shopee IKIM Niaga. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Doa ila wabak penyakit. Allahumma idfa' 'anna al-bala'a wal-ghala'a wal-waba'a wat-ta'una wal-fahsha'a wal-munkar wal-baghya was-su'a al-mukhtalaf wash-shada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina wa qaryatina hadhihi khasatan ومن بلاد المسلمين كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا الله جويلح kami daripada bala dan harga barang naik, bencana, wabak penyakit, taun, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya engkau maha berkuasa ke atas segala-galanya dan engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Amin ya Rabbal Alamin. 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia diadakan di Pusat Convention Kuala Lumpur pada 9 hingga 12 Disember 2021. Ia akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 9 Disember 2021 pukul 3 petang. Pelbagai aktiviti diadakan. Orang ramai dijemput hadir. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10-1. IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Untuk rakan pendengar IKIM, jangan lupa untuk kunjungi booth IKIM di booth P36 di Pusat Convention Shah Alam sempena dengan Pesta Buku Selangor 2021. Dah bermula semalam 2 Disember sehingga 12 Disember nanti, bermula pada pukul 10 pagi hingga 9 malam. Anda juga boleh membuat pembelian melalui Shopee IKIM Niaga. Pelbagai diskaun dan juga tawaran menarik menanti anda. Alhamdulillah, dah melangkah untuk jam
Ayam kedua menerusi aspirasi 101 edisi Jumaat Saidul Ayam. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan-rakan yang mengikuti secara langsung tadi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di radio untuk perkongsian tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayana Abdullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Allah gunakan kemudahan untuk kita melakukan perkongsian 5 perkara pesan daripada Imam Asy-Syafi'i sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun share perkongsiannya. Dan juga insyaAllah untuk rakan-rakan yang nak dengar kembali, kita ada siaran ulangannya pada pukul 11 malam hari Sabtu. Ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian videonya untuk anda tonton kembali. Alhamdulillah. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Kerana selepas ini, kita ada perkongsian rancangan tadabur untuk bersama dengan rakan-rakan. Ustaz Syahri Abdul Rahman dah bersedia kat ujung talian tu. Kita lagi akan bersama dengan anda untuk kita sama-sama mentadabur surah Al-Insyiqaq. Untuk sama-sama kita dengarkan kejap lagi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini, jom kita bersama dengan Khalid Baskar dengan Hanya Namamu, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Faradi. Semula dan hanya namamu ku
kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi inforia Islami. Mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Rasuah dan khianat amanah menjadi penyakit moral yang menggugat perkembangan tamadun manusiawi sejak berkurun lamanya. Berbagai kaedah diusahakan bagi mengekangnya, baik dari sudut penguatkuasaan, perundangan maupun pemulihan tadbir urus berintegriti. Namun pada hakikatnya, rasuah terus berlaku. Agama sering didakwa sebagai ubat mujarab untuk memulihkan kerosakan dari dalam sehingga mampu mengubah personaliti dan membina seorang profesional yang luhur. Persoalannya, bagaimana agama berupaya memainkan peranan tersebut? Webinar ini bertujuan membincangkan sudut pandang Islam terhadap usaha meneroka, mengukuhkan dan menterjemahkan aspek keruhanian agar setiap orang menjadi peribadi murni yang bebas rasuah. Pembudayaan melalui pelaziman ilmu, iman dan amal mampu membentuk masyarakat bermoral tinggi serta bebas rasuah. Sertai webinar Islam, Morality dan Masyarakat Bebas Rasuah yang disiarkan secara langsung menerusi talian di laman web IKIM pada 7 Disember 2021. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Buat orang Kelantan yang mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamat Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, inspirasi inforia Islami. Al-Rahim Iza Sama'u شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar telah pun kita dimulakan sebentar tadi untuk meneruskan perkongsian kita menerusi rancangan Tadabbur. Menerusi perkongsian kita, alhamdulillah hari ini telah pun kita sama-sama dengarkan perkongsian bacaan serta ada terjemahan. Kalau anda mengikuti di FB IKIM FM ataupun YouTube channel, ada terjemahannya disertakan untuk pembacaan surah Al-Insiqaq sebentar tadi. Dan hari ini kita belajar Tadabbur insyaAllah bersama dengan kita tak lain tak bukan menerusi Tadabbur surah Al-Insiqaq bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hayati Paradi. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. 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 Tengok kita dengar Ustaz. Dan alhamdulillah hari ini kita nak bersama untuk perkongsian surah Tadabbur surah Al-Insiqaq tentang tadi kata macam terbelah Ustaz kan. Jadinya mungkin awalan ini Ustaz berikan terlebih dahulu sedikit mukadimah sebelum kita nak huraikan satu persatu perkongsian akronim daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton setia IKIM FM. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wahai para tetamu hari Jumaat yang diberkati, wahai pembaca surah Al-Kahfi sekalian, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq, ya, ataupun dikenali juga surah Idza Sama'un Syaqqat. Iaitulah ayat pertama yang terdapat di dalam surah yang mengandungi 25 ayat. Ia merupakan surah yang ke-84, ya, dan berada selepas daripada surah tu Al-Mutaffifin. Dan ia merupakan surah yang turun ketika Nabi SAW menghadapi konspirasi, menghadapi rencana-rencana sulit. Wallahu a'lamu bima yu'un. Menghadapi pelbagai tentangan hasil daripada perasaan marah orang-orang kafir kepada risalah Islam yang mahu disampaikan di Makkah. Jadi Puan Hayati yang saya hormati, rakan-rakan semua, sekurang-kurangnya ada 8 faedah boleh kita temui apabila kita baca surah ini, melihat terjemahan, apatah lagi bila kita melakukan tadabbur. Kita seperti biasa mulakan dengan akronim yang pertama, iaitulah I. Insyiqaq, ya, kita ambil mula daripada huruf I. Implikasi manusia tidak taat. Tuan-tuan, sebenarnya bila manusia tidak taat kepada Tuhannya, langit dan bumi telah meminta izin Tuhan mereka untuk tidak berbakti lagi kepada manusia. Sampai hati hamba-hambamu memporak-perandakan hubungan denganmu dan hubungan dengan alam ini dan sesama manusia, maka Tuhan izinkanlah kami untuk menimpakan sesuatu kepada manusia. Langit meminta izin untuk remuk, retak, jatuh satu persatu menimpa manusia. Bumi meminta izin untuk menenggelamkan manusia. Tetapi surah ini yang bermula dengan cerita langit, cerita bumi meminta izin. Akhirnya Allah memberikan izin pada satu tarikh, pada satu detik yang disebut kiamat. Adapun sebelum daripada tarikh itu, kamu rayulah macam mana sekalipun wahai langit dan bumi, Allah tidak memberikan izin. Marah macam mana pun kamu wahai langit dan bumi, emosional macam mana pun kamu langit dan bumi, lihat ya bagaimana Allah menggambarkan langit dan bumi seolah-olah makhluk hidup yang meminta izin daripada tuannya. Ya, saya ya bila nak keluar daripada pejabat minta izin majikan,
Puan Yati, ya, kalau perlu ada urusan kecemasan, kita minta izin daripada majikan. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dua kali Allah ulang, satu kepada langit, satu kepada bumi. Iaitulah, sepanjang manusia melakukan keengkaran kepadaku, kamu mesti tetap berbakti, wahai langit dan bumi. Walau macam mana teruk pun perangai manusia. Aku tidak benarkan engkau menimpakan apa-apa, melainkan kepada beberapa manusia yang Allah izinkan. Tetapi kepada keseluruhan manusia tidak. Contoh, Allah izinkan untuk bumi marah kepada Qarun. Lalu berlakulah bumi menelan Qarun hidup-hidup dan istananya. Ya, langit marah, Allah benarkan, tetapi hanya kepada kaum Nabi Nuh. Allah membiarkan langit menurunkan hujan luar biasa dan bumi menghasilkan air luar biasa. Tetapi itu bukan kiamat. Itu hanyalah azab yang merupakan sebahagian kecil sahaja daripada kiamat. Itu nombor satu. Ya, di mana kita dapat lihat bagaimana implikasi manusia tidak taat, Allah benarkan langit dan bumi untuk tidak lagi berbakti kepada manusia for the first time in history. Buat kali pertama, langit bumi serentak dibenarkan, diberikan izin untuk bertindak menghentikan fungsinya. Jadi ini membawa kita kepada akronim yang kedua, ya, yang membabitkan langit bumi menghentikan fungsinya, iaitulah N, nikmat langit dan bumi terhenti. Perhatikan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan cerita langit yang berlaku kepadanya pembelahan, insyiqaq. Insyiqaq maknanya berlakunya langit itu pecah, terbelah, insyiqaq, terbelah. Kemudian Allah sebut pula perihal bumi. Bumi yang juga kerana sesuatu telah jatuh daripada langit, gedebuk, buf, buf, buf. Jadi langit pun, langit yang memuntahkan sesuatu yang menghempap bumi, maka bumi pun meletup, barangkali bumi pun terkeluar isi perutnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kita akan dapati, ya, Allah menyebut langit, Allah sebut bumi. Itu flow dia. Langit kiamat, bumi kiamat. Langit berhenti berfungsi dan bumi berhenti berfungsi. Supaya apa? Supaya sekarang ni tuan-tuan, bila kita tengok langit, apa yang patut kita syukuri sebelum ia berhenti berfungsi? Air hujan yang turun, rezeki daripada Allah. Jadi Allah memulakan dengan cerita langit supaya mukmin ini melihat langit dengan penuh kesyukuran, rezeki daripada Tuhan, air hujan yang diturunkan. Bumi pula, daripada bumi ini kena kita memilih amalan yang betul untuk diangkat semula naik ke langit. Inilah masalah manusia. Allah memberikan rezeki, fama lahum la yu'minun. Mereka tidak respon dengan kesyukuran. Yang ni yang membawa kepada kemurkaan alam. Yang memohon izin daripada Allah, dan Allah wahuqqat, dan Allah benarkan. Jadi poin saya adalah, Allah memang menceritakan tentang kiamat. Tetapi mengapa Allah pilih langit dan Allah pilih bumi? Supaya bila kita tengok langit, ia adalah rezeki. Bila kita tengok bumi, aku duduk di sini, bagaimana aku respon kepada rezeki yang Allah Ta'ala berikan? Adakah aku memilih untuk melakukan ketaatan seperti langit dan bumi yang taat pada Tuhannya, walaupun marah kepada orang-orang tidak beriman, tetapi taat kepada Tuhannya, menunggu izin daripada Tuannya, atau kita memilih untuk tidak bersyukur dan tidak membuat persiapan? Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik Ustaz, boleh Ustaz, teruskan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh teruskan Puan Yati. Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Mohon maaf atas gangguan di angkasa lepas, ya. Okey, kita teruskan selagi line kita okey. Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya sempat tadi saya sebut untuk akronim kedua, kan? Sempat Ustaz, sempat. Line tak apa nak.
clear, tapi insyaAllah mudah-mudahan segalanya dipermudahkan dari Allah SWT untuk kita belajar. Ustaz, silakan Ustaz terus sambung. Baik. Kita tersekat-sekat, tapi ni kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ni kita akan sambung. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Untuk Warna Pagi, alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersama-sama. Walaupun dapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran, bertemu balik semula. Dapat pun Ustaz Syahri Abdul Rahman. Okey Ustaz ya? InsyaAllah. Tadi ekonomi kedua itu, kita dah sempat. Itu gambaran kiamat tu. Itu gambaran kiamat tu. Macam mana benda yang stabil tiba-tiba tak stabil. Allah ya, alhamdulillah tak pernah berlaku kan Puan Yati. Tak pernah. Dalam hidup kita ni ada benda luar kawalan. Saya minta maaf ya pada semua para penonton. Kita teruskan. Silakan Ustaz. Dengan akronim yang ketiga. Jadi S. S ini bermaksud segalanya sudah tiada makna. Begini tuan-tuan, kalau kita tengok apa berlaku kepada bumi apabila kiamat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi memuntahkan isi perutnya. Para ulama menyatakan isi perut bumi ini adalah galian-galian yang berharga, ya, petroleum, khazanah-khazanah di dalam bumi yang sangat memberikan aset kepada sesebuah negeri, minyak dan macam-macam perkara berharga yang tersembunyi di dalam perut bumi ini, air, galian, semuanya dimuntahkan Allah. Tetapi waktu itu, cuba letakkan diri anda di tempat manusia yang sedang ketakutan melihat kiamat, langit retak dan bumi mengganas, tsunami di sana sini. Walaupun benda paling berharga di hadapan mata anda, permata, luk-luk, marjan depan mata anda dimuntahkan oleh bumi, anda tidak akan lagi melihat ia bermakna. Kerana Allah Ta'ala menggambarkan, apabila kiamat itu terjadi, apapun yang paling berharga di hadapan mata kita, manusia tetap melarikan diri. Walau daripada orang tersayang, daripada isteri tersayang, meninggalkan anak tersayang, bahkan Allah sebut dalam suratul Hajj, ibu yang sedang menyusu terlepas bayinya daripada susuan menyelamatkan diri. Mana pernah berlaku kepada manusia, walau apa pun terjadi, dia akan genggam erat, peluk kuat anak tersebut, apa pun terjadi. Tetapi Allah gambarkan seorang ibu yang mengandung keguguran. Betapa dahsyatnya apa yang berlaku. Kanak-kanak yang rambutnya hitam menjadi putih, berubah. Allah menggambarkan bagaimana ya semua orang sedang menyelamatkan diri. Segalanya sudah tidak ada makna walaupun bumi memuntahkan benda paling berharga di atas muka bumi. So pengajarannya pada hari ini, apa yang kita nampak di atas muka bumi, kita kena pandang sebagai berharga ataupun tidak. Berharga ataupun tidak sesuatu itu kita kena lihat dengan pandangan akhirat. Akhirat. Okey, akhirat benda ni macam mana nak jadi berharga? Oh, ada orang dia tak tengok akhirat pun. Dia hanya nak menikmati buah yang masak ranum, tetapi dia tak nampak pun bagaimana buah itu boleh menyelamatkan dia di hari akhirat. Kekayaan yang dia ada. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Zinatan laha. Aku jadikan apa di atas muka bumi ini perhiasan yang menarik perhatian kamu. Pilihan di tangan kamu. Menggunakan kekayaan, kekuasaan, usia muda, usia sihat ini untuk kebaikan atau keburukan. Jadi subhanallah, sangat indah ya Allah menerangkan apa maksud bumi memuntahkan isi perutnya. Iaitulah segalanya sudah tidak ada makna pada waktu itu. Yang keempat ya tuan-tuan, H. Tidak lain tidak bukan kita diberitahu dalam ayat-ayat seterusnya mengenai peristiwa hisab.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Jadi akan ada dua kumpulan. Apabila Allah Ta'ala membuat siasatan dan hisab, manusia di hari akhirat, manusia di padang mahsyar, apabila hisab dilakukan, hanya ada dua kumpulan saja, tidak ada yang ketiga. Surah ni pun namanya terbelah. Ya, langit itu terbelah. Rupa-rupanya juga ada cerita tentang manusia pun akan terbelah. Kumpulan A, kumpulan B. Ini bukan anak-anak kita sekolah yang bergilir-gilir kumpulan A, kumpulan B, ya. Ini adalah Ashabul Maimanah, Ashabul Mash'amah. Satu kumpulan Allah Ta'ala mudahkan hisab, hisaban yasira. Satu lagi kumpulan Allah persulitkan hisab, tanda dia akan menghadapi masalah besar selepas daripada hisab. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dimaksudkan ya dengan hisaban yasira? Hisaban yasira adalah orang-orang mukmin yang hanya diperlihatkan dengan buku catatan amalan, ya. Laisa dhalika bil hisab walakin dhalika al arb. Allah memang buka buku catatan amalan orang beriman. Allah buka depan mata kita orang beriman. Tetapi Allah tidak tanya. Allah seakan-akan membelik saja, terus pergi ke syurga. Malaikat escort untuk masuk ke syurga. Allah tidak persulitkan orang-orang beriman. Tetapi bagi orang-orang kafir, setiap satu kolom Allah akan tanya. Lalu berdirilah Fulan bin Fulan, begitu lama terseksa kerana beliau mesti bertanggungjawab. Famulaqihi ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Engkau akan dipertemukan dengan amalan engkau. Aku nak tanya apa kau buat pada tarikh sekian, pada waktu sekian, dengan Fulan bin Fulan. Sebab itu Rasulullah bersabda, man nuqishal hisaba yaumal qiyamati udhiba. Barang siapa yang ditanya dengan begitu detail, itu tanda dia akan diadab. Dia akan menghadapi masalah hanya dengan ditanya dengan banyak soalan. Allahumma la taj'alna minhum. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, ingat keluarga semasa bekerja. Subhanallah, kenapa saya kata begitu ya? Sebab menariknya Allah Ta'ala paparkan ada cerita family tau, ada cerita family. Okey, mari kita lihat ahli syurga. Ahli syurga selepas dihisab, Allah bagi tahu, ya tolong tampal ayat 9 ni di rumah masing-masing, ya. Cuti sekolah dah tak lama dah. Ya, barangkali kita ada hasrat untuk bertemu dengan sanak saudara, ahli keluarga dengan mematuhi SOP. Dengan mematuhi SOP, mudah-mudahan sebab kita kena risau dengan varian apa ni, Omicron ini. Yang penting kita ada hasrat untuk bertemu semula. Maka kita tampal ayat 9 ni dalam hati kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka yang dihisab sebagai mukmin akan diberikan peluang menunggu keluarganya untuk dipertemukan. Dia akan masuk ke syurga bersama-sama. Allahumma Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, matikanlah aku, hidupkanlah aku dan masukkanlah aku ke syurga dengan isteriku, dengan anak-anakku, dengan suamiku, dengan ibu bapaku, ya Allah. Kemudian kepada ahli neraka, Allah sebut juga pasal family. Tetapi cerita mereka di dunia dahulu yang menyebabkan mereka ke neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Dia tu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memukul kaum muslimin hasil motivasi duduk di rumah keluarga provokasi. Abang, abang nak biar ke Ibnu Mas'ud macam tu? Yang takkan tak nak kutuk Bilal bin Rabah? Keluarga ni motivator utama untuk kita buat kerja-kerja luar biasa. Setuju tidak? Keluarga, family ni, isteri bisik apa, suami bisik apa, anak cakap apa, mak ayah pesan apa, dia mempengaruhi. Dia mempengaruhi macam mana kita bekerja. Bekerja untuk kebaikan atau bekerja untuk keburukan. Maka sebab itu Allah Ta'ala tidak mengenepikan cerita family. Kerana ia merupakan faktor kadeh. Kadeh. Ya. Iaitulah ayat 6. Faktor seseorang itu akan bekerja keras. Sanggup buat apa saja. Kerana family motivation. Motivasi daripada family.
Benda baik pun datang daripada family, benda buruk pun datang daripada family. Ada faktor kekuatan internal, psikologi daripada dalam rumah beliau. Sebab tu orang yang ada masalah di tempat kerja mesti ada kaitan dengan family, mesti ada kaitan dengan apa dalam rumah dia. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, Quran bersumpah dengan fenomena alam. Kita dapat lihat ya, Q, Quran bersumpah dengan fenomena alam, di mana anda akan mendapati surah ini Allah Ta'ala paparkan. Pertama, Allah bersumpah dengan fala uqsimu bisyafaq, dengan waktu maghrib, wal layli wama wasaq, dengan waktu malam yang mula menutupi, wal qamari idza tasaq, dan bulan purnama yang muncul. Okey, perhatikan elok-elok flow ini. Ya, dia memerlukan nak berfikir sejenak. Allah sebut waktu maghrib dulu. Okey, menghampiri kegelapan. Lepas tu datang pula waktu gelap. Gelap yang amat sangat pekat. Dan tiba-tiba muncul bulan purnama. Muncul bulan purnama. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kau akan lalu satu persatu flow ini. Jadi para ulama mentafsirkan sumpah ini bertujuan nak bagi tahu, sekarang mungkin kita tak nampak, kita macam berada dalam kegelapan. Kita tak nampak benar ke hisab, betul ke nak hidup balik. Tetapi akan datang satu waktu ia akan menjadi terang dan nyata. Ainul yakin. Bulan purnama itu menggambarkan apa yang disuluh oleh bulan, benda gelap akan jadi nyata, menjadi realiti, nampak depan mata. Itulah hari kiamat, hari akhirat yang akan berlaku depan mata kita. Maka orang-orang beriman, dia percaya sejak dari dunia ini semua akan terjadi. Jadi Allah sumpah tu bukan saja-saja, dia menunjukkan psikologi manusia dari satu tempat ke satu tempat. Di dunia dia ragu, nanti dia tengok apa akan berlaku. Kemudian yang ketujuh, yang kelapan. Ada masa lagi ke Puan Yati selepas gangguan alam semesta tadi? InsyaAllah, saya ada. Sikit lagi. Okay, akronim kita yang kedua terakhir, huruf A. Satu yang menarik ya, surah ini ada ayat sajadah yang mesti dihayati bersama dengan Puan Hayati. Ayat sajadah yang mesti dihayati. Kenapa saya kata begitu? Ayat sajadah, iaitulah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Mereka yang dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sujud apabila membaca ayat 21. Okey, jadi kita memang tahu Nabi ada sujud, lalu kita sujud. Sajadah. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Kita bacalah ayat sajadah. Tetapi ramai tidak bertanya soalan mengapa Nabi sujud. Ramai tanya soalan, kat mana Nabi sujud? Ayat mana Nabi sujud? Saya nak sujud. Tetapi tidak pula bertanya mengapa Nabi sujud. Maksud katanya tidak difahami ayat tu. Nabi sujud ni bukan diperintahkan oleh Allah, bukan diperintahkan oleh Jibril, tetapi hati Nabi menangis. Hati Nabi tidak dapat menahan betapa takutnya baginda kepada penyakit tidak sujud kepada ayat-ayat Allah. Sujud ni, tuan-tuan, puan-puan, bukan hanya perbuatan zahir kita sujud. Sebagaimana kita sujud sajadah, sebagaimana kita sujud dalam solat. Tetapi sujud ini bermaksud ketaatan mutlak. Surah ni kan bertemakan ketaatan, langit bumi taat. Jadi Allah Ta'ala nak kita taat kepada ayat-ayat akhirat. Apa maksud taat pada ayat-ayat akhirat? Maksudnya adalah tindak tanduk kamu mesti menunjukkan orang percaya adanya pembalasan. Jadi orang percaya hari pembalasan takkan mencuri. Orang percaya hari pembalasan takkan berzina. Orang percaya hari pembalasan takkan terima suapan rasuah. Orang percaya pada hari pembalasan tidak akan melakukan perkara-perkara yang bersifat penindasan dan pengkhianatan. Dan akhir sekali, Allah mengakhiri surah ini dengan cerita orang-orang yang taat. Sebagaimana surah ini bermula dengan langit dan bumi yang taat, semua benda minta izin Allah, semua benda minta izin Allah, wa adhinat li rabbiha, wa adhinat li rabbiha. Orang beriman pun dalam setiap perbuatan mereka, mereka nak minta izin daripada Allah. Ya Allah, saya nak live ni dengan Radio Ikim. Aku mengharapkan agar engkau mengizinkan agar ia menjadi satu bentuk amal soleh. Ramai orang bila melakukan sesuatu, dia tak fikir pun izin Tuhannya.
Sebab apa? Tuhan tak penting dalam hidup dia. Sedangkan seseorang yang Allah berikan izin, dia menjemput izin Tuhannya, bermaksud dia menjemput rahmat Tuhannya. Dia membaca bismillah dalam setiap perbuatannya. Maka inilah sifat-sifat orang-orang beriman, di mana setiap perkara yang dilakukan dalam kehidupannya adalah berlandaskan kepada mengharapkan agar Allah jadikan ia sebagai amal soleh. Wallahualam, mudah-mudahan ada ibrahlah daripada apa yang telah disampaikan. Terima kasih Puan Yati. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, masyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz bawakan satu penyampaian yang sangat mudah untuk kita faham, untuk kita lebih menghayati ayat surah Al-Insyiqaq ini, insyaAllah. Apapun Ustaz, kita ujung-ujung ni sikitlah Ustaz, pesan-pesan daripada Ustaz juga, mungkin nasihat Ustaz untuk kita sama-samalah mengambil apa yang kita tadabur pada hari ini dalam kehidupan kita. Ustaz, silakan. Kesimpulannya, surah Al-Insyiqaq ini bukan hanya cerita mengenai kiamat, tetapi bercerita tentang ketaatan. Bermula dengan ketaatan langit dan bumi yang bersabar dengan karenah manusia, dan berakhir dengan cerita orang mukmin yang bersabar dengan karenah orang-orang kafir Quraisy. Jadi surah ini benar-benar memberikan berita gembira pada orang yang taat. Dia akan jumpa balik family dia. Dan surah ini juga memberikan amaran orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman yang kerana faktor family dia sanggup untuk tidak taat kepada Tuhannya. Dia lebih mentaati keluarganya. Semoga Allah merahmati kita dengan suratul insyiqaq. InsyaAllah, insyaAllah. Ni Ustaz, setiap sel badan kita ni pun, tak payah jauh-jauh Ustaz kan, setiap sel badan kita, darah kita pun taat kepada Allah. Apatah lagi betul, kita kena jaga hati kita supaya kita menjadi orang yang taat. Hati kita taat kepada Allah SWT. InsyaAllah, jangan berbelah bagi, jangan berbelah bagi dalam sami'na wa ato'na. Dengar dan juga taat, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk bawakan perkongsian kita pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. عليك صلى الله.
1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah hari yang disedekahkan. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insyaAllah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini, insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia juga di akhiratlah. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Untuk anda rakan pendengar, jangan lupa untuk kunjungi booth IKIM di P36 di Pusat Konvensyen Shah Alam bersempena dengan Pesta Buku Selangor 2021 bermula semalam 2 Disember sehingga 12 Disember nanti bermula pukul 10 pagi sehingga 9 malam. Anda juga boleh membuat pembelian melalui Shopee IKIM Niaga. Pelbagai diskaun dan juga tawaran menarik menanti anda. Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti perkongsian tadabur sebentar tadi bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Alhamdulillah untuk rakan-rakan pendengar yang mana terlepas dengar, anda boleh cari kembali di podcast IKIM ataupun anda boleh dengarkan siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi ataupun satu lagi platform yang anda boleh dengarkan kembali perkongsian tadabur adalah menerusi FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian videonya untuk anda tonton kembali, share dan juga sama-sama komen. InsyaAllah untuk sama-sama kita menjadikan tadabur Al-Quran tersebut sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan, menghayati erti nilai kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama menghayati. Kejap lagi kita ada laporan khas yang telah pun disediakan oleh rakan setugas di Unit Berita, dan sejurus selepas laporan khas kita ada perkongsian rancangan Sainat Islam bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, merupakan fellow kanan merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik hari ini
ni nak cerita, nak bawakan tentang tajuk kesan perubahan iklim ke atas dunia. Jadi semua itu bakal kita kongsikan nanti untuk jam terakhir Menerusi Aspirasi 101 edisi Jumaat bersama saya Nur Haiti Paradi. Kita dengarkan Rabbi Salimna saat ini bersama dengan Hijaz hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Komuniti orang kurang upaya OKU di Malaysia merupakan golongan minoriti. Namun pemerkasaan dan hak terhadap mereka tidak boleh dipandang remeh atau sebelah mata. Oleh itu bermula pada tahun 1994,
Malaysia melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengambil inisiatif turut mengadakan sambutan Hari Orang Kurang Upaya Sedunia peringkat kebangsaan setiap tahun pada 3 Disember. Hari OKU Sedunia telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak tahun 1992. Sambutan ini adalah sebahagian daripada inisiatif